aku suka bela haiwan dan haiwan pun suka bela aku. Dari kecil aku memang akan ambil peluang untuk bela apa jenis haiwan yang aku jumpa. Boleh saya bela awak tak? Sorry, saya sudah berpunya. Dan of course lah, haiwan yang paling banyak aku bela adalah kucing. Tapi aku tak nak cerita pasal kucing dalam video ni sebab klise, okey. Sikit-sikit bela kucing kan. Aku bela rakun, musang, ferret, harimau jadian dan macam-macam lagi lah haiwan-haiwan eksotik. Okey, aku gurau je. Aku tak bela pun semua benda ni. Aku bela kucing je banyak. Tapi takkanlah aku nak cerita pasal kucing kan sebab topik dia boleh cover satu full video aku lagi. Dan idea tu boleh disimpan untuk time aku tak ada idea nanti ke. Apa-apa pun, minat aku dalam haiwan ni bermula sejak aku baby lagi. Nampak-nampak je haiwan tu rasa bonding lah. Antara haiwan... Ha? Kau nak aku cerita pasal kau? Kejap lagi lah. Tengah syok cerita ni. Sekejap lagi . Okay, back to cerita aku. Antara haiwan yang bukan kucing yang aku pernah bela adalah ikan. Dan ikan dia pula adalah hasil tangkapan aku dekat parit dengan lombong. Kalau korang pernah tengok video-video lama aku, aku pernah cerita aku suka pergi parit dan main-main air kat situ dengan adik-adik aku kan. Dan salah satu hobi aku lagi masa tu adalah tangkap ikan. Masa aku duduk tangkap-tangkap tu, aku pernah sekali dapat anak ikan haruan. Dan masa tu aku pergi letak ikan haruan dalam bekal lusina macam tu dekat rumah aku dan aku tengok dia berenang-renang. Aku letaklah roti ke apa kadang-kadang bagi dia makan. Dan bila aku pergi ziarah balik parit dan lombong favourite aku tu, aku pun tangkap-tangkap lagi ikan. Dan masa tu aku dapat anak ikan haruan lagi tapi kecil sikit daripada ikan yang aku dapat awal-awal tu. Aku balik je rumah, aku pun letaklah sekali anak ikan haruan ni dengan ikan haruan yang aku dapat awal-awal tadi tu. Yang awal aku dapat ni dia besar sikit. Jadi dia macam abang lah kepada ikan kecil ni, abang haruan. Korang berbaik-baik jangan gaduh-gaduh. Aku pun biarlah diorang bermain-main dan berkawan bersama-sama. Esok paginya aku bangun je bertidur. Bila aku pergi tengok je ikan aku ni, dah aku perasan yang anak ikan kecil tadi dah hilang. Aku nak tengok sekeliling-sekeliling bekas tu kan, tak perasan pun dia. Dan baru aku tahu yang ikan haruan abang tadi tu pergi makan adik dia weh. Aku masa tu mana tahu yang ikan haruan ni pergi makan geng-geng dia sendiri. Logik aku masa tu, takkanlah aku kena letak satu bilik dengan orang lagi besar daripada aku. Sekejap lagi orang besar tu lapar-lapar, makanlah Sumi. Apa ke benda? Tapi aku belajar ilmu baru time tu yang rupanya ikan haruan tak macam manusia. Dia makan ikan haruan lagi kecil. Yeah. Masa sekolah rendah, aku pernah bela kala jengking tau. Ni kawan aku lah yang buang tibiak pergi bawa kat sekolah. Masa dia bawa kat sekolah tu, dia cerita yang dia tangkap benda ni kat belakang rumah dia. Tapi sekolah rendah memang fasa aku banyak bela-bela benda jugalah. Kebanyakannya serangga. Aku pernah bela kala jengking lah. Aku pernah bela belalang. Aku pernah bela kumbang. Sabarlah, nanti aku ceritalah lepas ni. Alright, kena cerita sekarang juga ni. Engkau nak main game tak? Aku tengah main game dah ni. Korang semua kena main game ni. Genshin Impact adalah sebuah RPG open world yang ada dunia sangat besar untuk korang menerokainya. Dalam game ni macam-macam korang boleh buat. Korang boleh berenang-renang, korang boleh terbang, korang boleh main masak-masak dan juga korang boleh memukul monster. Nah kau monster. Aduh, seronok rasa kau dapat pukul monster ni. Game ni juga ada story yang sangat detail dengan karakter-karakter yang sangat ramai. Dan sekarang Genshin Impact ni ada event baru dengan map baru dan juga boss baru. Dan juga ada karakter-karakter baru. Dan tak terlupa kali ni dia ada event baru yang aku rasa ni favourite akulah. Dan dalam event ni kau boleh lawan pakai kumbang kau sampai kau puas hati. Korang boleh download game ni dengan link dekat bawah dan korang boleh dapat banyak benda-benda special. Kan? Betul kan? Back to cerita aku. Salah satu time masa aku kecil, time aku sekolah, aku masa tu dalam perjalanan balik dari sekolah rendah aku. Aku masa tu tiba-tiba ternampak sarang burung dan dalam tu ada anak-anak burung. Bila aku tengok atas dan aku cari je dahan yang tempat dia orang jatuh tu, aku nampak banyaklah pula dahan pokok dan aku tak tahu mana satu dia orang jatuh kan. Jadi aku ambil lah keputusan untuk jadi bapa angkat kepada anak-anak burung yang kesepian ni. Masa tu cara aku bela dia orang ni, aku letak dia orang dalam amari aku. Aku akan buka sikit lah untuk bagi ruang udara untuk dia orang bernafas macam tu. Dan aku refer lah apa yang selalu aku tengok dalam TV. Aku akan ambil nasi gitu, aku kunyah-kunyah-kunyah, pakai aku sumpah dalam mulut diorang. Aku dah dapat idea time tu nak kunyah-kunyah dan luah je terus kat tiga-tiga ekor tu. Korang-korang nak bagi macam bonding sikit lah. Tapi aku dapat idea je lah, tak buat pun. Masa tu serius lah happy dan setiap kali balik daripada sekolah je rasa excited sebab nak jumpa anak-anak burung ni. Diorang akan bercicit-cicit dalam hari aku, tunggu aku balik nak bagi makanan. Rasa macam dah jadi parent gitu. Mana Papa Sumi ni? Sabarlah, Papa Sumi sibuk mencari rezeki. Hai. Anak-anak burung ni dia level baby lagi tau. Bulu dia pun nipis-nipis gitu. Jadi tak boleh lah aku nak ajar terbang ke apa. Tapi kadang-kadang aku bawa lah diorang keluar untuk main-main macam tu. Satu hari ni aku balik je dari sekolah. Dengan happynya, aku buka jamari aku dan masa tu anak-anak burung tu senyap je. Aku masa tu cubalah gerak-gerakkan mana tahu anak-anak burung ni tidur ke kan. Ambil masa ke lah untuk aku terima masa tu yang diorang dah mati.
Sedih weh time tu. Aku rasa beberapa hari gak lah aku sedih. Dan masa tu aku terfikir kat lah yang aku salah jaga ke sebenarnya anak-anak burung ni. Tak lama pun aku bela diorang ni, dalam seminggu dua gitu je kot. Tapi kenangan menjaga diorang tu ibarat bertahun-tahun lamanya. Ha, macam tu lah. Apa-apa pun sekarang ni aku dah tak ada dah bela-bela pet-pet apa ni semua. Tapi keinginan untuk membela pet tu ada. Cuma satu benda pasal membela haiwan ni, bela pet semua ni, dia mesti akan mati dulu sebelum kita. Dan bila dia mati tu, sedih oh. Aku sekarang ni tak ada dah bela-bela haiwan kat rumah semua ni. Cuma adalah kat tepi-tepi jalan aku, kalau jumpa aku bagi makan ke apa. Itu pun dah macam haiwan peliharaan juga bagi aku. Betul tu Sumi. Terima kasih. Sama-sama.